Juga Mbak Dewi yang untuk Bapak Ibu yang berada di barisan arak-arakan tumpeng hasil bumi ini mungkin boleh berdiri Bapak Ibu untuk bisa menyambut kehadiran Mas Bud dan juga Mbak Dewi, menyapa masyarakat Kabupaten Kediri yang hari ini juga turut hadir untuk bisa berbagi kebahagiaan di momen kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kita masih belum ada di prosesi pemakaman, nanti kita akan ada momen tersendiri karena kita akan mendoakan dan juga berdoa bersama-sama untuk kemakmuran Kabupaten Kediri. Selagi bertahan tumpeng hasil bumi yang pada sore hari ini ditampilkan, nantinya Bapak Ibu bersabar, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu mohon bersabar. Masyarakat Kabupaten Kediri tidak seperti ini seharusnya. Kita disiplin, kita tertib, karena kita bangga mempunyai pemimpin yang sangat luar biasa. Sekali lagi mohon untuk Bapak Ibu tidak mengambil terlebih dahulu, karena kita akan bersama-sama berdoa dan juga bersyukur atas hasil bumi yang melimpah dari Kabupaten Kediri. Baik, Bapak Ibu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan teriring harapan semoga acara yang berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita langsung cara yang akan dipimpin oleh petugas. Kepada yang bertugas, disilahkan. Son Hasan Nangoto Silolang dan tolak sifat talak sifat langgeng langgeng selamat arik sakit kesana kalah. Bismillah kalah nyebut asmani gusyalah. Alhamdulillah sedih kusita kenin pun dat kusingan mawaski segoyo alam dat ingan murgo wawsi tumapain dinten akhir indin jang. Duh yang agung namun dumateng panjenengan kulawan mbak lan nyuwun pitulungan